pahala Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, waqamus salata, orang berakal itu mendirikan salat dengan berjamaah. Yang keenam, wa anfaqu mimma razaqakum, menginfakkan sebagian hartanya yang telah kami berikan kepada mereka, sirron, baik secara rahasia walaupun secara terang-terangan. Jadi hanya dari orang yang berakal adalah orang yang biasa menginfakkan diri, menginfakkan sebagian hartanya. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Artinya hadis ini menunjukkan betapa pentingnya infak sedekah gitu ya. Walau tidak perlu yang banyak-banyak. Kalau memang kemampuannya amat sangat sedikit, ya udah dengan sangat sedikit. Jadi tidak ada batasan. Yang namanya infak tidak ada batasan. Semampunya. Mampunya hanya satu butir kurma, ya enggak apa-apa satu butir kurma begitu kan. Kemudian yang ketujuh, wayat rohuna bil hasanati sayyan. Orang yang berakal itu adalah orang yang menolak kejelekan dengan kebaikan. Itu enggak gampang. Orang berbuat zalim kepada kita, kalau orang berakal itu dia berusaha membalas orang yang memberikan kezaliman, memberikan hal-hal yang negatif bagi kita dengan dibalas dengan yang baik. Itu yang sulit sekali. Itu yang ketujuh. Allah berfirman, ulaika lahum mubadar, mereka itulah yang punya tujuh sifat itu yang akan disebut al-abab, adalah orang-orang yang akan memperoleh akibat yang terbaik, akibat yang paling baik di akhirat, yaitu surga. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan karena cuma 15 menit. Apa itu akibat yang baik itu? Di dalam ayat selanjutnya masih surat Al-An'am ayat 23, Allah berfirman, jannatu adnin, yaitu orang yang ulul albab tadi yang memiliki karakteristik ada 8 tadi, jannatu adnin, mereka akan disediakan surga adnin, menjadi penghuni-penghuni surga adnin. Yadkhulunaha, mereka akan memasukinya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bapak dan Ibu, ternyata menurut ayat ini, kalau kita menjadi muslim berkemajuan dan diberikan rahmat oleh Allah sehingga nanti kita menjadi penghuni-penghuni jannah lain, menjadi jannah adem, penghuni surga, ternyata bukan hanya kita yang masuk surga, bapak kita, ibu kita masuk surga bersama-sama kita, asal dia seiman dengan kita. Bukan hanya itu, istri kita, kalau yang punya suami, ibu-ibu, suami masuk, anak-anak, menantu masuk bersama-sama. Ibuomak solhamin bersama orang soleh min abahim azwajim. Bagaimana kalau tidak soleh? Nah itu pertanyaannya kan. Antara ayah, ibu, suami, istri, anak berbeda, tidak akan berkumpul bersama-sama. Di dalam surat, salah satu surat dalam 730 berfirman, ya lumaya firul baru min akhihi wa ummihi wa bi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawmidin sya'niyuni. Pada hari kiamat nanti semua orang lari. Suami lari dari istri, istri lari dari suami, ayah lari dari anak, anak lari dari ayahnya, dari ibunya. Pokoknya orang menyelamatkan masing-masing, takut dimintai pertanggungjawaban. Nah itu bapak dan ibu, makanya mudah-mudahan kalau muslim berkemajuan, berusaha nanti semaksimal mungkin agar bersama-sama masuk surga, masuk jannah itu ada lagi. Nah, Allah sudah menjanjikan orang yang punya 8 karakteristik itu sebagai buah dari silaturahim tadi. Sebagai buah dari silaturahim memiliki 8 karakteristik itu dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam jannah Tuhan ini, ya. Dan waman sholaha itu bersama-sama, bersama-sama orang yang sholat. Siapa yang bersama-sama? Min abahin, bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Iya, termasuk keluarganya. Kalau tidak sholat ya tidak bisa. Jadi yang tadi itu ya. Makanya kita betul, sebagai dalam keluarga itu silaturahimnya harus tingkatkan. Bagaimana caranya suami kita menjadi soleh? Bagaimana caranya istri kita jadi soleh? Bagaimana anak kita jadi soleh agar nanti sama-sama di surga? Dan insya Allah anggota happy ini, kalau misalnya kita menjadi benar-benar muslim berkemajuan, akan kumpul lagi di surga bersama-sama juga. Ya, amin. Karena tetap happy di sana. Kenapa? Karena tetap happy. Oh, iya. Kemudian bapak dan ibu, Allah menjadikan juga ternyata bukan hanya kumpul. Orang yang berkemajuan yang disebut dengan ulul albab tadi, ternyata
Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbal dar. Diucapkan kepada mereka, kepada penghuni-penghuni surga itu, salamun alaikum, salam kesejahteraan buat kalian semuanya, ya. Maka apa? Fa ni'ma uqbal dar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi ternyata para malaikat mengucapkan selamat masuk ke dalam surga masing-masing, apa namanya, ulul albab tadi mengucapkan selamat sebagai biar penuh kehormatan, penuh kemuliaan, luar biasa, tidak terbayang ya itu.